Balik kan. Kita flight so, dekat Langkawi. Pergi ke gunung. Eh, Langkawi tak pergi so, lagi. Kau tak pergi lagi Langkawi. Tempat lain dah okay. Pergi Langkawi tak pergi. Nak gerak gunung. Mak sampai 2 kali 3 kali pergi gunung Senyum. Mak kawan sampai 2-3 kali pergi. Kita jumpa kat Gunung Senyum. Kawan sendiri. Abang ni nak pergi tempat. So guys, baru sampai Gunung Senyum. Jalan ke Gunung Senyum. Homestay lah. Homestay. So guys, first time masuk Gunung Senyum. Tahu lah dek, baru masuk ni dek. Kita akan jumpa ke Gunung Senyum. So lagi pergi sini semalam ni kan. The feel of hutan. Kita kena ajak sini lah. Dia orang tak tahu masalahnya. Semalam ramai pun. Okay guys, kita dekat perjalanan ke Gunung Senyum. Airnya yahat lagi ramai katanya. So, air putih yang nak merawat ke Gunung Senyum. That's why okay guys, dah sampai ke Gua Senyum. Aduh eh. Mi, sini eh Mi, sini eh. Ha? Dia lalu sini eh. Tak tahu lah, Mi ada track juga ni. Mana? Guys, hari ni kita nak pergi gunung. So, ini perjalanan kita nak berjalan ke gunung jap. Okay. So nanti saya tunjuk konsen macam mana keadaan. Kau tengok dia punya kaki kat mana. Dia ada rumah, ada rumah. Dia buat puju. Tu jalan sini. Sekejap kita pergi depan eh. Selamat ke, apa ni selamat datang ke jebak ni yang naik atas ni. Ha, jom. Ini bukan. Betul lah, sini lah. Nak datang ke gunung ni. Ha, dia jalan dia. Masa berjalan kaki 45 minit tu, jangan lah. Jauh, babe. Jebak ni selamat datang ke gunung jebak puyu. Oh, jauh. 40 minit ke tu? Kita pakai slipper tak boleh. Tak payah lah, saya je lah. Jauh sangat tu. Ini nak ke gunung tu jebak puyuh. Tak payahlah itu. Masuk jalan 40 minit tak nak. Ini je. Ni kali nak pergi kena pakai jaket trekking. Oh, tu tak jauh eh. Tak jauh. Hutan je. Tapi tak sesuai lah buat family kalau lalu tu. Sebab situ untuk macam jaga trekking naklah. Aduh, lalu ah. Kan jaga trekking seorang tertinggal aku biarkan je. Malam? Malam tak okey. Malam jauh kan, seram. Malam apa?
Ah, ni ada trap ni. Ni ah, ni masa. Ni ada trap. Boleh ke? Ni trap ke mana ni? Ni trap yang ke atas. Boleh. Haah. Boleh ah. Jom. Bismillah dulu. Ni ada, ni ada tapak. Bismillah. Apa kasi beruang? Belakang adik. Aduh. Cantik kan? Tak bawa parang ah. Guys, ada yang tahu. Memang material lah. Eh, boleh lalu? Sekejap. Boleh ni ke gunung ni? Sekejap. Buat laluan sekejap. Oh, ni boleh. Boleh tu kan? Dah, hati-hati. Korang hati-hati. Jalan tengok bawah eh. Jangan tengok atas je. Oh, boleh? Okay. Pegang. Makcik, tempat lain. Ah, ni. Oh, cantik. Okey, mantap. Dah jumpa dah. Tengok bawah. Tengok bawah, hati-hati. Sebab sini dia kawasan dia. Tak terjaga sikit. Oi, ni bahaya ni. Tak ada tak naik. Mas boleh mas, takut kaki kau. Situ pun ada. Dua betul kapur. Eh, pegang muka ibu. Boleh masuk dalam kotik. Kalau nak turun. Aduh. Okay guys. Aku dah menyemput guys. Meh. Kalau nak turun hati-hati itu. Okey. Dia sekarang dekat. Ha, ni? Ada tempat boleh tak gambar. Ni sini sini jom. Sini. Mei. Jom slow. Adik adik pun pahamlah ni. Tu pegang kat bawah dia. Pegang bawah jelah. Cepatlah sekejap je. Cepat je. Tinggi siap. Haa, ada tu bawah. Ya, gigi. Haa, gigi. Ya, okey. Okey, nak dulu. Meh. Tengok sekejap je. Haa. Bayu pula budak-budak ni. Meh, kameraman. Hai guys, assalamualaikum. So, kita sampai ke Gua Kapur. Di sana ada gua. Tu tengok sana. Haa. Bawah tu orang. Tak ada orang. Gaya lah. Gaya tak ada apa kan? Tempat lah. Boleh. Ada orang gayat guys. Pegang tangan abang. Tak payah. Okay. Nanti keluar. Mei, keluar macam ni. Lalu mana? Keluar macam ni. Gini. Oh. Turun macam naik slow. Sekejap aku nak lalu sini pula. Haa. Oh, jatuh guys. Eh, tolong ambil gambar ke sini tak? Tak boleh. Mana boleh? Wih, gelap siap. Oh. Oh, jom. Dia pergi atas tu, Man. Ha? Kau pergi atas tu, boleh tak? Jom. Loncat. Tak, adik. Aku tak boleh. Ada sini. Eh, ambil gambar ke tu. Okay, cantik, Man. Okay. Eh, kau ambil betul-betul lah. Wadah, aku takut tergincir tu. Lala ke sini? Mudah terselit kat situ, biarkan dia. Tolong lah. Baik. Alah, kau tak naik. Mi, lu sini. Memang berkapu, kakak. Mi. Eh, Mi, sini Mi. Oh, sini shot tu. Okay guys. Mi sini be. Ya. Yeah. Memang kapu
Oi, Mi, boleh masuk gua? Tak nak masuk sudah. Baik dia orang masuk. Dia naik. Okay guys. Ini gua. Aduh. Seram-seram, tak payah seram bongok. Okay, diam. Lek lu. Oh, Ami ada kubur. Makam Tok Long. Ada makam. Ada makam. Atas tu dia boleh naik. Tu tak apa abang pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Makam Tok Long. Ziarah eh. Makam. Tolong. Ya. Boleh. Ini dah roboh. Adi takut. Mi, abang nak masuk atas sana tu. Alah, pun penakut masuk sini dah lalang. Aku tunggu ayah, nanti makan dulu. Jom. Ayah, panggil ayah. Pilih pak tu. Licin, guys. Okay, guys. Ambil gambar, nanti kita sambung. Lagi tu, kata. Ada benda? Ada best? Naik ke atas tu. Oh, tadi tu lah. Oh, dah gini naik atas. Ya, jom. Tadi ke? Boleh. Ha? Apa? Kau pijak tengah je. Kita naik atas lah. Ya. Kau nak naik atas. Jom. Pegang-pegang. Ya, jom. Jom. Tadi bawa-bawa je. So ada lagi atas tu. Jom. Ha. Ni jom. Apa yang berlaku kita akan jumpa. So dah tu. Okay, baca bismillah. Kita turun, kita niat nak ziarah je. Bismillah. Let's go. Okay guys, sekarang saya dah jalan. Jumpa gua. Wah, terus leh. Tak lampu aja lampu. Wah, banyak lawa. Sorong kat lampu ah. Hati-hati ya. Dites. Gua silat. Oh. Gelanggang gua silat. So keluar sana dalam limau. Sebuah lubang kecil terowong sempit untuk sampai ke. Oh betul lah, dari lubang kecil tu kita masuk sampai gua silat. Okay. Sekarang di sini is space gua silat. Tempat kalau orang training dulu-dulu lah ya. Orang dulu-dulu kalau dia aura dia bila-bila bersilat dekat dalam gua ni dia macam aura lain tau. Aura semula jadi. Itu kita boleh rasa tu. Tapi di sini mesti lah.
Tak. Tengok bawah-bawah tu apa? Ha? Tengok bawah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Benda tu. Umi kat bawah. Kuda nau. Mana sempat turun ni? Explore. Bawah dia ada lalu. Jom, nak pergi tak? Nak balik ke? Jom. Turun jap. Okay guys, sampai ke gua danau sekarang. Gua dah impian. So, kau boleh tengok atas macam mana. Tengok atas. Tapi ini yang tadi, Mi. Dia just satu sini je. Dia tak nak jalan dah. Okay, jom. Okay, jom. Tu atas ada tangga lagi? Mitos masa pencarian Tok Long. Kejap guys. Kita sambung atas. Kita turun. Turun balik. Turun is striker lah. Ay, struggle nak menurun. Allah Rabbi. Nanti apa-apa saya update kat bawah. Allah Akbar. Keluar balik. Saya update kat bawah. So kali ni nak explore belasan tak dapat. Tu next time akan datang lagi ke Gua Musang. Gua Musang pula. Gua Senyu. Okay, kita turun balik. Ada turun hati-hati guys. Di sini licin. Sebab hujan kan. Okay. So pengalaman saya kat dalam tu macam-macam. That's why gua silat dengan gua apa? Gua ganau. Dia rasa dia memang best lah dalam tu. So korang boleh pergi ke Gunung Senyum kat Pahang ni. Dalam ni 10 km je. So better korang try dulu masuk sana. Memang sempat lah. Tak apa yang kaki jangka trekking kan memang syok lah. Masuk dalam gua, masuk lagi. Sampai dalam kita sepati. Tapi yang belah sana, belah kiri kita tak dapat. Saya tak dapat masuk. Dia semua nak turun. Dah lepak lah sini. Puati lah. Saya masih dapat masuk kan. Saya pun rasa puati dapat masuk. Itu yang. Okay lah. So pengalaman yang sangat best. Sini nak walk jalan. Nak pergi gunung. So korang. Korang kena cuba masuk Gunung Senyum ni. Sebab apa. Tak terungkai rasa dia macam mana. Dia tempat silap wada kan. Itu yang best tu. Kena lalu kuasa kecil-kecil tu. Dan sana ada lagi satu gua. Saya masuk gua tengah belah sini je. Saya tak masuk belah sini. Masuk belah sini je. So kita tak dapat belah sini. Kita belah sini je.
So apa-apa hal kita akan update lagi. Okay. Tu ada ketiga ni macam-macam best lah. Puati lah. Seronok-seronok lah. Dapat tengok benda yang baru kan. Tapi kuasa ni kalau dibersihkan, syok. Kuasa hutan kita udah dengar alam semesta. Kita kat luar. Masa juga lama kat sini. Perjalanan saya masuk gua. Okay, kita akan continue nanti eh. Nak balik lah. Aduh, next time kita pergi gua belah sana pula. Kita akan review gua belah sana. Aduh. Mantap. Walaupun perut boncit tapi boleh naik tau. Bapak saya boncit dia boleh naik. Kita jumpa kat rumah. Hai guys, assalamualaikum. Pening otak ada. Beli barang ke Iko. Iko. Berhantu. Yo, beli barang macam ni sikit banyak. Ramainya.